kutiba diwajibkan alaikumu atas kalian al-qitalu berperang. Wahuwa padahal ia berperang kurhun kebencian lakum bagi kalian. Wa'asa dan boleh jadi an bahwa takrohu kalian membenci syai'an sesuatu. Wahuwa dan padahal ia khairun amat baik lakum bagi kalian. Wa'asa dan boleh jadi an bahwa tuhibbu kalian menyukai syai'an sesuatu. Wahuwa dan padahal ia syarrun amat buruk lakum bagi kalian. Wallahu dan Allah ya'lamu dia mengetahui wa antum dan sedang kalian la tidak ta'lamuna kalian mengetahui. Yas'alunaka mereka bertanya kepadamu ani tentang asyahri bulan al-harami haram qitalin berperang fihi di dalamnya. Qul katakanlah qitalun berperang fihi di dalamnya kabirun besar dosanya. Wasaddun dan tetapi menghalangi an dari sabili jalan Allahi Allah. Wa kufrun dan ingkar bihi kepadanya wal masjidi dan masjid al harami al haram. Wa ikhraju dan mengusir ahlihi penduduknya minhu darinya akbaru lebih besar ingda di sisi Allahi Allah. Wal fitnatu dan berbuat fitnah akbaru lebih besar mina daripada al-qutli pembunuhan. Wala dan tidak yazaluna mereka akan berhenti yuqatilunakum mereka memerangi kalian hatta hingga yaruddukum mereka mengembalikan kalian an dari dinikum agama kalian. Ini seandainya istata'u mereka sanggup waman dan barang siapa yartadid dia murtad minkum di antara kalian an dari dinihi agamanya fayamut maka lalu dia mati wa huwa dan dia kafirun dalam kekafiran. Faulaika maka mereka itu habitat sia-sia a'maluhum amal-amal mereka fi di ad-dunya dunia wal akhirati dan akhirat. Wa ulaika dan mereka itu ashabu penghuni an-nari neraka hum mereka fiha di dalamnya khaliduna mereka kekal. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman walladzina dan orang-orang yang hajaru mereka berhijrah wajahadu dan mereka berjihad fi di sabili jalan Allahi Allah ulaika mereka itu yarjuna mereka mengharapkan rahmata rahmat Allahi Allah wallahu dan Allah ghafurun maha pengampun rahimun maha penyayang. Yas'alunaka mereka bertanya kepada kamu ani dari atau tentang al-khamri minuman keras wal-maisiri dan judi. Qul katakanlah fihima pada keduanya ismun dosa kabirun besar. Wa manafi'u dan beberapa manfaat linnasi bagi manusia. Wa ismuhuma
dan dosa keduanya akbaru lebih besar min daripada naf'ihima manfaat keduanya. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada kamu, madza, apa yang yungfiquna mereka infakan. Quli, katakanlah, al-'afwa, lebih dari keperluan. Kadzalika, demikianlah, yubayyinu, menerangkan, Allahu Allah, lakumu kepada kalian, al-ayati, ayat-ayatnya, la'allakum, supaya kalian, tatafakkaruna, kalian berfikir. Ayat 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi, kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi, kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ayat 217. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad atau keluar dari agamamu. Jika mereka sanggup, barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 219. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Keterangan 74 pada ayat 217. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Keterangannya, fitnah di sini artinya penganiayaan dan segala perbuatan yang dimaksudkan untuk menindas Islam dan kaum muslimin. Keterangan 75 pada ayat 219. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamr, maksudnya segala minuman yang memabukkan.